Iyalah, niat hatimu jualan sambil jalan, tapi dari tadi belum ada yang beli. Aku mau jualan ke tempat wisata aja lah. Tapi kesana pakai apa yo? Mana toh ya? Tak tungguin kok nggak nongol-nongol. Udah pegel nih kaki. Syukurlah, ada yang mau berbaik hati. Wah, di situ kayaknya cocok buat mengadu rezeki. Stop, Mang. Kabupaten Pangandaran memang punya banyak tempat wisata. Kalau lagi musim liburan, pasti penuh pengunjung. Salah satu yang rame, yodi objek wisata Batu Hiu ini. Semoga jualanku laris manis di sini. Ini 50.000 ini, Bu. Ini tempat gua nih. Ini kualitas ekspor. Luaran Pangandaran, Pak? Oh, ini khas Pangandaran banget nih. Ini buat kenang-kenangan. Iya, Nggak malu-maluin, Bu, dipajang. Ini, Bang, ya. Makasih ya, Bu, ya. Tas yang aku jual bukan sembarangan loh. Ini terbuat dari tanaman hata. Terus sebenarnya nggak boleh itu, rugi saya. Akhirnya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris, duit pun ngumpul. Wah, kayak kenal nih. Tapi beneran Teh Yuli bukan ya? Jualan apa sekarang? Ternyata enak yo, kalau pucuk daun hata dibuat kue. Cocok nih, buat perutku yang seharian belum diisi. Enak lah. Iya, enak banget ini. Kang, borongan tuh Kang. Oh iya cok, yang baturan itu yang ini enak kok Kang. Yang si Idin. Ini dari daun hata. Nul, kan itu dari batang hata. Bolehlah aku cariin daun hatanya? Oh gitu? Iya. Oh iya, nanti aku cariin nano. Iya. Pucuk hatanya. Iya, iya. Nah, tunggu aja di rumah ya. Iya, iya. Nanti aku anterin. Iya, makasih. Asia. Apa sih yang enggak buat Teh Yuli? Aku pasti cariin. Masyarakat Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, sudah lama mengenal hata. Dulu, tanaman jenis paku-pakuan ini dicari untuk dikirim ke Bali. Bagian melilit ini loh yang dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan tangan. Oh iya, hampir aja aku lupa. Aku juga harus mencari pucuk daun hata pesanan Teh Yuli. Kalau matahari sedang terik, waktu penjemuran cukup sehari saja. Tapi kalau sedang mendung, ya perlu 2 harian. Daunnya udah. Oh, udah enggak? Oh iya. Saya bawa dulu ya. Oh iya, iya. Sejak tahun 2013, warga Desa Bojong bukan hanya sebagai pemasok hata keluar kota. Sudah banyak pengrajin hata. Kerajinannya mulai dari aneka bentuk tas, keranjang, hingga aksesoris seperti gelang. Ternyata tugasku mudah saja, hanya mencuci dan mengiris pucuk daun hata. Super.
ternyata daun hata tidak hanya enak dimakan loh, kandungannya juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kata Teh Yuli, gampang kok cara buat kue lumpur pucuk hata. Tepung beras, tapioka, maizena, dan santan diaduk. Kemudian ditambah kentang rebus yang sudah ditumbuk. Ingat yo, ngaduknya yang rata. Jangan sampai ada adonan yang mengumpal. Bumbunya juga sederhana. Hanya merica, bawang putih, gula dan garam yang diulek sampai halus. Nah ini Teh, udah dirajang. Oh iya, makasih ya dulu. Oh iya. Selanjutnya, telur dan bumbu diaduk. Kalau sudah rata, baru dicampur ke adonan tepung. Selanjutnya, adonan dicetak. Pakai api sedang saja yo, supaya bagian dalam matang merata dan bagian bawahnya tidak terlalu gosong. Oh iya, pucuk daun hatanya bisa juga dimanfaatkan sebagai toppingnya loh. Ya, siap-siap dulu. Ya. Bu, Kak, jualan dulu ya.